Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan tentunya berbahagia. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita tengah sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pariwisata, termasuk ekonomi. Namun, semoga pandemi COVID-19 ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap produktif, untuk tetap berkembang dan juga beraktivitas, karena pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah untuk menanggulangi dan juga untuk memulihkan kembali sektor-sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita lakukan saat ini kita akan membahas, kita akan melakukan dialog bersama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait sistem resi gudang sebagai salah satu instrumen dari pemulihan ekonomi di era pandemi COVID-19. Tentunya bukan saya akan membahas secara lengkap, akan ada 4 orang narasumber saya akan membahas mulai dari BAPEPTI itu sendiri, juga ada pemerintah daerah yang kali ini akan diwakili oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang, ada juga perwakilan dari PT Sukovindo serta dari Bank BCB. Dan di sesi pertama kali ini saya akan membahas terkait penerapan sistem resi gudang di daerah bersama dengan Bupati Subang yang sudah hadir bersama saya. Ini ada Bapak Haji Ruhimat. Assalamualaikum Bapak. Iya, Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sehat. Iya, Neng. Baik. Namun sebelum kita berdialog bersama Bupati Subang Bapak Haji Ruhimat, kami akan tayangkan terlebih dahulu informasi pengantar terkait sistem resi gudang. Indonesia menjadi negara penghasil berbagai komoditi yang berkualitas. Perlu dilakukan langkah yang efektif dalam pengelolaan, terlebih untuk meningkatkan nilai jual. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, BAPEPTI, terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan sistem resi gudang. Sistem resi gudang atau SRG merupakan alternatif pembiayaan serta sebagai instrumen tunda jual yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sistem resi gudang juga berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan pembangunan sektor industri dan perdagangan dengan melahirkan mekanisme yang mampu meningkatkan akses pasar, memberikan ketersediaan informasi mengenai stok dan mutu komoditi, termasuk memberikan informasi harga, serta sebagai langkah mitigasi risiko harga yang lebih efektif dan transparan. Sistem resi gudang juga diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan keamanan yang lebih besar dalam transaksi perdagangan. Disampaikan Kepala BAPEPTI Sidarta Utama, hingga bulan Oktober tahun 2020, Kemendag RI telah menerbitkan 3.707 resi gudang dengan total komoditi sebanyak 117.767,5 ton senilai 865,34 miliar rupiah. Penerbitan resi gudang tertinggi terjadi di tahun 2020 sebanyak 311 resi gudang. Ini menjadi bukti capaian dari pembiayaan sistem resi gudang cukup menggembirakan karena memiliki berbagai manfaat. Dan berikut kami hadirkan selengkapnya dialog bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPEPTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tentang sistem resi gudang sebagai instrumen pemulihan ekonomi bersama narasumber yang berkompeten. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI adalah unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Sistem resi gudang dan pasar lelang. Ketiga pilar tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan daya saing sektor perdagangan yang dapat mendukung stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri serta mendorong peningkatan ekspor. Ingin tahu selengkapnya? Kunjungi website kami di www.bapepti.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BAPEPTI Kementerian Perdagangan.
Ya, pemirsa, itu tadi informasi pengantar terkait sistem resi gudang, dan sekarang kita akan langsung berdialog bersama Bupati Subang, Bapak Haji Ruhimat, terkait seperti apa sih penerapan sistem resi gudang di Kabupaten Subang itu sendiri nih, Pak. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Subang kan menjadi salah satu daerah penghasil berbagai komoditi ya, Pak ya. Mulai dari gabah, kopi, ikan juga termasuk salah satunya. Lalu seperti apa penerapan sistem resi gudangnya sendiri? Baik, terima kasih. Tentunya dengan adanya pola sistem resi gudang yang ada di Kabupaten Subang yang tentunya diinisiasi, diawali dari program pemerintah pusat, itu sangat membantu sekali, Bu, ya, sehubungan dengan dulu sebelum diciptakan oleh pemerintah terkait sistem resi gudang ini. Mohon maaf, saya basic petani. Sangat merasakan sekali ya, betapa kesulitannya sebelum ada sistem ini. Sehubungan dengan dulu itu di saat kita mau panen, di saat panen harga murah. Nah itu tentunya seenak dewek, seenak sendiri, cukong-cukong pembeli bandar-bandar padi yang ada. Tapi sangat membantu sekali dengan begitu adanya sistem resi gudang. Jadi tentunya sambil menunggu harga normal, itu tentunya dengan pola kerjasama dengan yang memiliki, baik yang diselenggarakan milik pemerintah maupun swasta. Alhamdulillah di Subang ini resi gudang yang milik swasta pun mulai tumbuh. Dan memang tentunya terima kasih, karena biar bagaimanapun di satu sisi tentunya bisnis mencari profit, tapi ini sangat membantu untuk para petani. Di saat mereka petani ini panen sangat terbantu, tapi kalau seandainya terjadi harga murah itu kan terbantu sekali dengan pola sistem resi gudang ini. Kebutuhan petani mampu di saat itu terpenuhi, tapi harga belum waktunya dijual pun kami tetap mampu memenuhi kebutuhan itu ya, sehingga dengan demikian sangat bermanfaat sekali, terlebih-lebih kondisi saat ini dalam kondisi COVID ya. Saya pikir hanya sistem dan pertanian inilah yang mampu betul-betul bertahan untuk yang menyangkut kondisi saat ini yang menyangkut COVID. Sehingga, oh iya, iya, iya. Bahkan ya kalau di bidang jasa, perdagangan, itu waduh terpuruk sekali lah kalau saya lihat. Tapi kalau dengan pertanian, maaf, nampaknya sangat tidak ada kendala kalau di bidang pertanian. Nah, di Subang kebetulan memang kami memiliki wilayah dari mulai pegunungan sampai ke pantai. Namun yang tentunya kami masih sangat butuhkan dari pegunungan itu banyak buah-buahan, dari mulai kopi tanaman ya. Nah, alhamdulillah, tapi kalau yang menyangkut kopi itu pun kami sudah mulai memiliki resi gudang di bidang kopi. Karena ini sudah mampu kami juga ekspor ke Timur Tengah. Nah, jadi tentunya bagi masyarakat atau petani yang membutuhkan resi gudang di bidang kopi, ayo silakan kirim ke Subang, simpan di Subang untuk menggunakan resi gudang yang ada di Kabupaten Subang. Begitu, Neng. Nah, juga namun yang masih kesulitan kami terusang saja itu yang menyangkut ikan ya. Nah, kalau ikan itu tentunya belum ada ya, sebab kami memiliki pantai yang begitu kurang lebih 44 km ya garis pantai kami, dan menghasilkan ikan yang cukup banyak. Nah, ini belum kalau yang menyangkut ikan, karena dibutuhkan tentunya core storage ya, sekalipun sudah ada satu itu belum memadai. Nah, harapan kami tentunya kepada, ya mohon maaf, pemerintah pusat ya, mudah-mudahan selaku mampu ya, Pak, kenapa? Selaku penggagas dari sistem resi gudang ini begitu ya. Ya, tentunya sangat membutuhkan support dari pemerintah pusat untuk jangan baru hanya di padi,
juga di hasil perikanan, ya juga mohon maaf mungkin Subang juga sebagai kota penghasil unggas ya, penghasil unggas terbesar di Jawa Barat ini, ya sangat membutuhkan bantuan support dari pemerintah, untuk pemerintah pusat, untuk yang menyangkut ayam, ikan. Tapi kembali, kalau yang menyangkut resi gudang padi, ya hasil panen, ini kan dibutuhkan kualitas yang cukup terjamin. Nah, ini kami masih agak kesulitan terkait yang menyangkut alat pengering, ya. Alat pengering ini memang masih sangat dibutuhkan, karena apalagi di saat panen musim hujan, nah ini petani ini masih kesulitan untuk menyimpan gabahnya di sistem resi gudang ini, karena belum semua resi gudang memiliki alat-alat pengering. Mungkin gitu, ya. Hambatan juga begitu ya Pak, dalam pelaksanaan sistem resi gudang di Kabupaten Subang sendiri, khususnya di produksi atau komoditi ikan begitu ya Pak, dan juga unggas begitu. Dengan sekarang kan kita menghadapi pandemi COVID-19 nih, pemanfaatan sistem resi gudangnya sudah seefektif apa sih Pak yang dilakukan oleh para petani khususnya, dan juga pemanfaatan di sektor-sektor lain? Dengan COVID ini sebetulnya sistem resi gudang yang ada yang sesungguhnya itu lebih meningkat. Karena apa? Karena di saat dia mereka panen, ya bandar juga nggak ada uang, akhirnya malah melonjak ke sistem resi gudang, ya. Saya mohon maaf nih, datanya saya tidak bawa, tapi yang jelas kalau hasil pantauan dan laporan kepada saya itu cukup peningkatan yang menggunakan sistem resi gudang ini cukup tinggi. Demikian juga dari pihak perbankan, yang tadinya pinjaman untuk para petani melalui sistem resi gudang ini agak berkurang, tapi dengan kondisi COVID seperti ini malah lebih tinggi nampaknya, iya kan? Gitu. Jadi memang benar-benar ada dampak positif gitu ya Pak yang terasa dari sistem resi gudang yang di Kabupaten Subang itu. Sangat-sangat berdampak positif. Baik, ya, gitu. Lalu untuk edukasi dan sosialisasi ini sendiri Pak, karena kan saya yakin belum seluruh petani memanfaatkan sistem resi gudang gitu ya Pak. Ini seperti apa sih Pak sosialisasi kepada masyarakatnya? Sudahkah rutin dilakukan atau memang masyarakat harus bisa lebih mandiri dalam mencari informasi, ini bagaimana? Apresiasi dari saya kepada para penyuluh yang ada ya, yang sudah maksimal menjalankan tugasnya dengan baik. Selain dari pihak perbankan maupun dari para penyuluh, yang sesungguhnya itu yang menusuk kepada petani yang bisa lebih tahu. Namun bagi yang belum maksimal terkait penjelasan ataupun penyuluh ini kepada petani, mudah-mudahan bisa lebih tumbuh kesadarannya. Bukan hanya sebatas untuk menjalankan tugas ya, tapi betul-betul bertanggung jawab. Apa yang dibutuhkan petani, baik kartu tani dan sebagainya, itu tentunya ada di penyuluh. Sehingga penyuluh itulah yang mungkin yang paling penting untuk menyampaikan informasi kepada para petani, demi petani bisa mengetahui yang sesungguhnya apa yang tentunya disiapkan oleh pemerintah dan untuk kepentingan petani itu sendiri. Pak, dan tentunya Pemda siap juga ya Pak ya untuk membantu para petani dalam memanfaatkan sistem resi gudang di Kabupaten Subang ya Pak ya? Oh iya, iya. Dan sekaligus saya menghimbau, karena mohon maaf di Subang itu sendiri untuk resi gudang yang menyangkut hasil padi itu masih sangat dibutuhkan banyak ya. Sehingga kami punya 30 kecamatan resi gudang, baru ada 7, 1 milik pemerintah, 6 milik swasta. Saya menghimbau kepada teman-teman ya, khususnya pengusaha, mari, dan saya yakin profitnya pasti ada lah buat pengusaha, ya kan? Dan tentunya sangat membantu untuk para petani. Saya mengundang kepada seluruh pengusaha tentunya yang mau concern bergerak di bidang resi gudang, silahkan datang ke Subang. Baik.
Terima kasih Pak Rumat atas waktunya. Nah itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan Bupati Subang terkait penerapan atau implementasi dari sistem resi gudang di Kabupaten Subang. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali membahas terkait penerapan sistem resi gudang ini bersama dengan tiga orang narasumber saya lainnya. Sekarang kita jeda terlebih dahulu. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEBDI adalah unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang. Ketiga pilar tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan daya saing sektor perdagangan yang dapat mendukung stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri serta mendorong peningkatan ekspor. Ingin tahu selengkapnya? Kunjungi website kami di www.bapepti.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapepti, Kementerian Perdagangan.